Assalamualaikum wabarakatuh, balik lagi dengan saya di channel Dihoman. Sekarang kita lagi ada di dekat terminal Cicahem. Kali ini aku mau berangkat lagi ke Kudus. Sebenarnya tadi subuh baru datang dari Kudus. Karena pagi ada acara di Bandung, makanya aku mampir dulu Bandung, lalu berangkat lagi untuk keberangkatan besok dari Kudus ke arah Jakarta ya. Karena aku lagi ngincar sesuatu. Hari ini jatahnya 169 lagi, Cadas Pangeran lagi. Semoga kalian gak bosen ya. Amin. Kita nyebrang dulu. Keberangkatannya pukul 5. Sekarang masih setengah 5. Nyebrang dulu yuk. Aku mau ngambil uang dulu ke seberang. Oke, kita ke Indomaret dulu. Sebenarnya video 169 aja dia upload belum, baru beres ngedit. Thumbnail aja belum jadi, udah naik lagi ya. Yuk, kita ambil dulu uang di Indomaret dari ke terminal Cicahem. Jadi tadi saya mau ngambil uang, terus tiba-tiba ATM-nya kesedot. Aduh, astagfirullahaladzim, pusing aku. Ini mau nge-trip lagi, belum bayar lagi. Ya udahlah, bismillah aja. Berangkat tanpa ATM, itu mengerikan sih. Oke, ini unit kita, PO Arianto 169, Cadas Pangeran ya. Ini jurusannya Bandung, Kudus, Bojonegoro. Ya, ini menggunakan bodi SR2 dari karoseri Laksana dan Mercy 1626. Kemarin saya udah naik ini. Berarti ini yang kedua kali, berarti kedua kalinya ya seminggu ini. Kalau totalnya udah 4 kali berarti sama sekarang. Wah, mantap ini. Rencana aku duduk di CD, aku udah pesen tiketnya dan ATM saya ketelan. Makanya harus cepat urusin balik lagi ke Bandung. Kayak gitu. Wah, kusut, aku malah ketelan ATM-nya ya. Ya udah. Gimana perjalanannya? Kita tunggu tiketnya juga, nanti aku transfer aja ke Pak Asep ya. Tenang, masih ada banking. Oke? Seperti itu. Mari kita berangkat dari terminal Cicahem menuju ke Kudus. Kali ini drivernya masih sama siapa namanya Pak? Pak Adi Baru. Oke. Nah ini kernetnya siapa? Pak Adi. Oke, siap. Dan driver keduanya seperti biasa Mbak Yadi. Oke, langsung aja berangkat dari terminal Cicahem. Sahalah berkas safar. Seperti biasa terkena macet di daerah Ujung Berung ya. Ini lapas Sukamiskin. Ini tuh apa? Penjara. Lu gimana, Pak? Kelas kakap ya kalau enggak salah. Halo. Kelas tinggi lah gitu. PSI. Oke, kita dapat aqua yang ukuran 330 ml dan roti. Wah, ini snack dari PO Arianto. Apa, Pak? Kita akan prank. Oke, siap. Kita akan prank. Prank kali, Pak. Kampret. Macetnya parah banget ini di bundaran Cibiru ya. Pokoknya semakin sore semakin macet. Nah ini agennya ya. Mari kita lanjut lagi perjalanannya. Habis beres dari agen si Lenyi, ini langsung jos masuk tol ya. Akhirnya lewat tol baru di Sumdawu, walaupun belum sampai ujung. Ternyata kita nggak masuk ke tol karena ada penumpang yang ada di bawah ya. Harus nyasar dulu bawah. Jadi seperti biasa, jalan biasa.
Waduh. Udah bisa lewat sini gitu. Langsung lancar, jadi macetnya cuma di situ doang. Kalau parah ya sebelum proyek itu udah macet jauh biasanya. Aku pernah di situ sampai 4 jam ya, nggak majunya cuma dikit-dikit kayak gitu. Tapi alhamdulillah hari ini lancar jaya.
cuman lewat. Nah, sekarang kita masuk SPBU di sini untuk pertukaran driver. Seperti itu. Istirahat, Pak. Iya. Woi, mantap. Halo Mbak Yadi. Ikut lagi. Setia kok Mbak Yadi. Pawangnya cadas pangeran. Iya Mbak Yadi. Mari kita berangkat lagi ya. Ya, truk.
Itu sih Mas Rian. Bikin story nanti tapi post. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah makan Menara Kudus Cirebon. Mari kita istirahat makan dulu. Makan nanti reviewnya habis makan aja ya.